Apa? Peranti pintar perempuan pertama dengan 10GB RAM? Assalamualaikum dan hai. Anda bersama saya Pak An. Dan ini adalah Black Shark 2 atau nama officialnya Black Shark Hello yang dihasilkan oleh Xiaomi. So, hari ni tanpa membuangkan masa, korang dah nampak ada kotak kat depan. So, of course kita akan nyah kotak peranti ini. So, pertama sekali, kita akan buka dulu kotak ni. Tetapi sebelum buka, macam yang korang lihat di bahagian hadapan kotak, kita ada logo Black Shark yang berbentuk S, yang berbentuk S berkilau. Dan di bahagian sisi, kita ada tulisan Black Shark. Dan di sisi kanan kiri pun ada tulisan Black Shark. So, kita akan buka kotak ini. Kita akan letak tepi. Okey, selepas kita buka peranti, selepas kita buka kotak ini, kita akan terlihat ada kad yang ditulis Your Gamer Black Shark. Di bawahnya terdapat peranti itu sendiri. Okey, kita akan letak dulu. Kita akan tengok dulu apa ada di dalam kotak. Okey, di bawahnya terdapat satu kotak hitam yang ditulis Black Shark Design. Okey, di dalamnya kita akan buka, di dalamnya terdapat SIM ejector tool. Okey, kita letak tepi. Okey, di dalamnya terdapat SIM ejector tool dan ada pelindung kerangka, casing silikon. Ada okey, dan terdapat manual Black Shark itu sendiri dan dan special dia ada bagi stiker Black Shark. Okey. Kita letak tepi dan apa lagi di dalam kotak? Okey, ada USB cable USB A to USB C. Kita ada charger pengenjasan pantas 18 watt yang menyokong Qualcomm 3.0. Dan kita ada gamepad untuk mengawal peranti melalui alat kawalan yang disediakan. Okey guys, jom kita lihat apa yang ada di peranti ini. So sekarang kita dah buka plastik. Di bahagian belakang peranti terasa agak premium bila pegang dengan kombinasi kaca dan logam. Di bahagian belakang juga kita terlihat ada logo Black Shark yang berbentuk S yang boleh mengeluarkan cahaya yang dipanggil RGB. Di bahagian atas terdapat dual kamera dan di bawahnya terdapat pengimbas cap jari dan di sini adalah untuk flash camera. Di bahagian sisi kanan terdapat satu butang khas untuk mengaktifkan mod Shark. Di bahagian atas ini terdapat slot 2 SIM. Di bahagian bawah pula terdapat jalur LED yang boleh diubah suai mengikut kesesuaian pengguna. So di bahagian kiri pula, di bahagian sisi kiri terdapat butang pembesar suara. Di bawahnya butang kuasa dan terdapat juga LED, lampu LED yang boleh diubah sama seperti yang berada di sisi kanan dan sisi kiri. Okey, beralih kepada bahagian depan, agak berbeza berbanding dengan Black Shark pertama. Kerana Black Shark Hello menggunakan panel AMOLED 6.1 inci dan menyokong HDR supaya saat korang bermain permainan mudah alih lebih jitu warnanya. Di bahagian atas terdapat kamera swafoto. Dan kali ini seperti yang korang lihat, di bahagian bawah dan atas terdapat dua stereo speaker yang tak ada pada Black Shark yang pertama. Dan akhir sekali, di bahagian bawah kita lihat terdapat hanya satu palam USB-C tanpa ada lubang audio jack. Dari segi spesifikasi dalaman, ia hampir sama dengan Black Shark sebelum ini. Cuma, ia kini hadir dengan memori sehingga 10GB RAM. Storan pula kini bermula dari 128GB dan bukannya 64GB seperti sebelum ini. Membezakan lagi Black Shark Hello dengan Black Shark generasi pertama adalah penggunaan skrin AMOLED 6.1 inci yang sedikit lebih besar. Kehadiran lampu RGBCC dan logo, dua sistem penyejukan cecair, aplikasi Gamer Studio untuk lihat suhu dan penggunaan CPU serta GPU. Tidak lupa juga, setiap pembelian Black Shark Hello ia hadir dengan alat kawalan, kerangka modular dan juga kaca pelindung. Alat kawalan ini dicas melalui USB-C
dan boleh disambung pada kerangka seakan Nintendo Switch. Dengan Black Shark Halo ini, bermain permua seperti PUBG kini lebih mudah untuk mendapat chicken dinner. Akhir sekali, harga jualan di China adalah bermula dari RM3199, iaitu sekitar RM2000 sahaja. Walau bagaimanapun, peranti Black Shark Halo ini tidak memasuki pasaran tempatan secara rasmi dan mungkin ia akan memasuki pasaran Malaysia kelak. Jadi, itu sahaja yang kotak Black Shark Halo dari saya, Pak An. Jika anda ada pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.